Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, bocah kelas 3 SD Pringapus Kabupaten Semarang mampu membuat wayang dari bahan karton yang mirip dengan wayang asli. Ketertarikannya tersebut berawal pada 5 tahun lalu. Ia sering melihat tayangan video wayang di VCD hingga tertarik untuk membuat wayang sendiri. Beginilah Bambang Asnawi Manaf, bocah berumur 10 tahun dalam kesehariannya. Bocah yang duduk di bangku kelas 3 SD di Pringapus, Kabupaten Semarang ini rutin melakukan aktivitas sehari-hari seperti layaknya anak sekolah yang lain, yaitu belajar dan bermain. Namun Bambang memiliki kelebihan, mampu membuat wayang secara otodidak berbahan kertas karton. Bahkan Bambang mampu menghafal nama tokoh wayang serta piawai memainkan wayang hasil karyanya layaknya dalang dewasa. Bambang sibuk menggoreskan pensil di atas kertas karton ukuran A3 di ruang tamunya. Matanya hampir tak berkedip, menerawang goresan garis yang dibuatnya di kertas karton. Selang beberapa jam, garis-garis itu membentuk karakter wayang. Usai karakter wayang terbentuk, pria itu menjumput pahat dan palu di atas meja kayu. Setelah memahat, dirinya menuangkan cat air ke atas wadah plastik sembari menggenggam kuas. Perlahan, Bambang menyapu ujung kuas ke atas potongan kertas karton berbentuk wayang. Bambang Asnawi sendiri memiliki hobi uniknya sejak duduk di bangku taman kanak-kanak. Setelah melihat tayangan dari video wayang di VCD yang dibelikan ayahnya, sejak saat itulah, bocah asal Pringapus, Kabupaten Semarang ini minta dibelikan berbagai perlengkapan membuat wayang. Dibeliin CD oleh bapak. Terus apa yang bikin Dek Bambang suka sama wayang? Apanya? Lakon dan pemainan wayang. Dalangnya? Iya. Udah berapa wayang kamu buat tadi? Banyak. Berapa kira-kira? 50. Wayang apa yang udah kamu buat? Seperti apa tokohnya? Namanya apa aja tokohnya? Wayang apa? Sebutin. Pandawa. Unakawan. Kanoman. Bulodewa. Gerokota. Kalanya beli, minta itu CD. Kemudian minta wayang yang ada wayangnya itu, terus secara kebetulan langsung minta dibelikan wayang. Kemudian lama-kelamaan dia itu sering apa itu ngeblat. Nah, terus sudah tak siapin pensil, terus sekalian gunting, sekalian tata itu tiba-tiba bisa bikin. TK kecil sudah bisa bikin Anoman, sudah bisa bikin Petruk, sudah yang lucu-lucu lah itu. Dalam pembuatannya, untuk satu wayang, Bambang mengerjakan kurang lebih 1 minggu hingga 2 minggu. Untuk harga per wayang berbahan karton yang dibuat Bambang, dijual dari harga Rp20.000 hingga Rp90.000, tergantung karakter hingga kesulitan. Sebagian uang hasil penjualannya ditabung oleh Bambang. Dari Kabupaten Semarang, Isar Toko melaporkan.